Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Sahabat para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kita akan belajar bagaimana cara wakaf ayat Al-Qur'an yang ayat tersebut panjang dan jauh tanda wakafnya Lalu bagaimana kita mewakafkan bacaan tersebut Dan bagaimana mengambil yang lainnya Jika kita nafasnya tidak sampai pada tempat wakaf Nah di sini ada contohnya yaitu surat Al-Baqarah Surah Al-Baqarah ayat 62 Ayatnya panjang mungkin kita tidak sampai nafas ke lafat ini Sehingga kita harus wakaf di tengah jalan jadi bagaimana kita bagaimana kita wakaf dan bagaimana kita mengambil kembali. Nah pada video ini kita akan menjelaskannya. Tapi di diantara sahabat-sahabat semua, siapa tahu masih banyak yang belum paham ya. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di komentar. Ya, Dimana nanti ada kesalahan, kesilapan, ya mohon kita perbaiki sama-sama. Jadi di dalam channel ini kita sama-sama belajar. Jadi yang sudah uh, pinter yang lebih daripada kami di sini. Ya, di komentar nanti, koreksi kesalahan kami yang belum, yang masih kurang daripada kami. Mohon bertanya, nah, jadi kalau saya tidak bisa, nanti akan menanyakan ke guru-guru yang sudah bersanan. Insya Allah, saya belajar Al-Qur'an juga kepada orang yang bersanan. Taib sekarang, kita mulai cara membacanya dan cara wakafnya. Ya, jadi, di surat yang panjang, di ayat yang panjang. Jadi kita tidak sampai nafas ke tempat wakaf lalu kita harus wakaf di tengah jalan. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita baca sekarang. Auudzubillahi minasy <Sing> syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ها كده وقف والصابئين كده ولان سكالي لقي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين نعم jadi setelah kita waqaf di wasabiin kita ambil lagi والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رب bihim Nah, ini sudah sampai ke tanda wakaf. Jadi kalau kita tidak nyampe ke uh, inda kita wakaf di soliha. Bagaimana caranya? Kita ambil di sini. <tik> nah, kita wakaf di solihah ini menjadi mat iwat ya Tampil di sini, وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Nah, begitu cara baca ayat yang panjang. Akan tetapi kita tidak sampai nafas ke tempat wakaf, ya. Jadi kalau ayat-ayat yang lain bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau ayat yang lain itu kita mencari tempat wakaf Yang tempat wakaf tersebut tidak putus makna ya, Makanya baiknya kita uh, baca Al-Quran yang ada maknanya Kita, -kita ini kira-kira ini putus cerita enggak? Ya, jadi kalau kita wakaf harus mengambil ke belakangnya lagi Kalau kita wakaf bukan di tempatnya Maka kita harus mengambil ke belakang Contoh misalnya Ini kita wakaf Nah ya. Coba kita lihat ini. Coba kita lihat ayat yang lain. Nah, contoh ayat yang lain ataupun surat masih surat Al-Baqarah ayat 61 ya. Contoh yang lain misalnya seperti ini. Nah, jadi ini tempat wakafnya yaitu dua baris baru terdapat tempat wakaf. Nah, jadi kita kan tidak tidak sampai nafasnya ke sini. Nah, jadi kita harus wakaf di tengah jalan dan kita mengambil lagi ke belakang nanti. Ya, tempat kita wakaf kita ambil ke belakang. Contohnya misalnya Wa idh <tuh> nah, ya Musa lan ala ta'amin wahid. Kita ambil di sini. عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا كده nah, ambil فادعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا nah, di sini boleh melanjutkan ke depan ataupun kita ambil di belakang Mimmatum wa 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 <basaliha> kalau tidak nyampe nafasnya maka wakaf ya dua-dua kalimat wakaf nanti ambil ke belakang contoh misalnya Min baqalihā wa qithāihā wa qithāihā wa wa, wa Nah, begitu cara baca kalau tidak nyampe nafasnya. Tapi kalau nyampe, ya nggak apa-apa langsung misalnya nyampe. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها Nah, kalau nyampe ya. Jadi kalau tidak nyampe ya kita wakaf-wakaf di tengah tapi kita ambil ke belakangnya lagi. Nah, begitu cara wakaf uh, surah-surah yang panjang tempat wakafnya. Kita baca sampai habis. Qala atastabdiluna allazi adna khair. بقوم مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون furu nabi ayatil lahi wa yaqtul wa yaqtulun nabiyyi haqq ah ini cara waqaf bi nah, ghayril haqq tahan dulu kerana ini huruf berdasyid ya Nah begitulah kira-kira cara membaca surat-surat yang panjang Akan tetapi kita harus wakaf di, di, di tengah perjalanan Baik itu saja dulu semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Dan bagi sahabat-sahabat yang belum tahu cara wakaf yang jadi bagi anda yang sudah paham di mana nanti tadi ada bacaan saya yang salah, mohon dikomentari, dikoreksi. Semoga ini menjadi salah satu introspeksi bagi saya. Nah, jadi di mana ada kesalahan? Karena di atas langit itu pasti ada langit. Nah, saya misalnya sudah benar membaca. Ada yang lebih benar dari saya. Nah, saya sudah benar. Nah, ada yang lebih benar lagi dari saya. Saya salah. Ada yang lebih salah. Tapi kita tidak boleh melihat ke bawah kita harus melihat ke atas saya bisa saya bisa segini orang lain lebih dari saya saya harus bisa lebih dari orang tersebut tapi kalau masalah harta jangan kalau masalah ilmu kita disuruh lihat ke atas kalau masalah harta kita disuruh lihat ke bawah ya, jadi begitulah cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik itulah untuk video hari ini jangan lupa subscribe like dan share semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh